Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran IPA dengan Bu Irma. Di sini sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita mulai berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Andre. Baik, anak-anak semua, Ibu akan cek dulu nih kehadiran kalian. Oke, tolong disebutkan siswa yang hadir. Haikal, Andre, Rishad. Apakah hadir semua? Hadir. Ya, tidak ada yang sakit. Oke, anak-anak, ada yang tahu ini apa? Jamur. Ya, Bazli coba berdiri. Ya, Bazli, ini apa namanya? Bungi. Wah, udah tahu bungi loh. Kamu baca dari mana? Dari buku IPA. Wah, keren ya teman-teman semuanya. Baca dulu, pahami dulu secara intinya ya. Silakan, waktunya 10 menit. Oke, kalian sudah baca kan ya di SWE-nya tentang materi klasifikasi makhluk hidup, dan Ibu tadi minta kalian untuk fokus ke kingdom Monera, Protista dan Fungi-nya. Kalian sudah baca, maka dari itu selanjutnya kita akan bagi kelompok dan bekerja secara kelompok ya. Kita akan bagi kelompok dari website Picker Wheel. Jadi nanti random ya, tidak ditentukan dari pintar atau apapun. Tolong minta tolong sebutkan siapa saja. Oke, untuk pembelajaran intinya mereka minta setiap kelompok masing-masing membawa atau mengambil HP-nya ya, untuk mendownload Arlopa. Arlopa itu aplikasi untuk aplikasi dari augmented reality ya, nanti kita akan sama-sama ketahui. Oke, yuk bisa langsung diambil. Baik, sudah dibuka ya aplikasi Arlopa-nya. Boleh kalian berkelompok kaji tentang, kamu boleh ambil Monera atau bakteri, protista atau jamur atau fungi ya, bebas. Silakan.
Ya. Aropanya dibuka, terus nanti kamu cari baik Monera, baik Fui, baik si Protista ya. Misal di sini ada nih di Education Microscopy Collection ya. Nah di sini ada banyak nih, tuh Salmonella dan lain-lain. Nah ini termasuk ke Monera nih. Nah kalau udah gini nanti akan muncul nih. Tuh, lagi proses ya. Nuh. Ternyata seperti ini bentuk dari si Salmonella ya. Itu ya. Terus Salmonella. Nah tadi kan udah tuh Monera, sekarang coba kita yang fungsinya. Nah ini ada jamur apa tadi, udah bacanya gak? Jamur apa namanya? Jamur doang biasanya. Jamur aja. Coba pegang dulu. Pegang dulu bentar. Terus sama ya. Ini realnya, ini augmented reality-nya. Tuh. Ini bisa diputerin. Bisa di zoom. Tuh. Strukturnya mirip ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, bertemu lagi di pembelajaran IPA. Ini pertemuan selanjutnya ya dari yang kemarin itu. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya Ibu akan tanya dulu nih, Zabran, apa itu bakteri? Bakteri adalah makhluk hidup yang terdiri dengan beberapa sel. Emang iya, yang lain gimana? Selnya ada berapa kalau bakteri? Banyak. Bakteri tidak terdiri dari sel. Gimana? Cuma virus. Iya. Bakteri selnya ada satu atau banyak? Banyak. Satu. Kebanyakan bakteri itu ada satu, tapi ada juga sih yang beberapa selnya, gitu ya. Sebutkan satu bakteri. Amoeba. Amoeba. Merah. Kalau misal Protista, spesiesnya apa aja? Algae. Alga. Siwi. Lagi. Siwi. Orang. Orang juga masuk. Kalau fungi, kingdom fungi. Enoki teman sama lagi. Jamur kancing. Sokai. Yang kecil-kecil dong. Yang mikroskopis apa? Jamur apa? Yang ada di ragi tuh. Mold dan ragi atau yeast, gitu ya. Sip. Kayak ada yang mau menjelaskan tentang tiga kingdom itu salah satunya? Siapa? Oh boleh. Pupu, silakan Pupu. Berdiri aja. Mau menjelaskan tentang kingdom? Kingdom Protista. Protista, oke. Okay. Apa yang Pupu ketahui tentang Protista? Kingdom Protista merupakan kelompok hewan yang uniseluler atau multiseluler? Seluler juga ada ya. Terus apa lagi? Protista dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Ya, betul. Ada lagi? Ya, itu aja. Oke, teman-teman. Udah tahu ya, tapi karena singkat waktu kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, kita sekarang coba bergerak ya, bergerak menirukan
Bakteri, gimana bakteri geraknya? Ayo, coba kesini deh, ke zebra sini. Berdiri dong. Enggak, bener dong. Oke, bos. Ya, gimana bakteri apa ini ceritanya? Bakteri lactobacillus. Ya, gimana gerakannya? Kayak bakteri lain. Ya, gimana gerakannya? Bisa, yang lain? Bakteri yang lain? Mungkin Essentia coli. Gini. Sebenarnya kalau misal bakteri itu alat geraknya apa sih? Kalau manusia kan kaki ya. Tapi kalau bakteri atau tubuhnya, badan, badannya, pertama itu ada yang pakai ekor cambuk, flagel namanya ya. Jadi kayak kecebong gitu. Coba kecebong gimana? Gini. Kecebong itu gini kan? Kalau ada lagi yang pakai rambut getar. Rambut getar itu kayak rambutnya tuh di seluruh badan itu bergetar gitu. Coba semuanya bergetar. Dan ada lagi satu lagi yang seperti slime. Ya, seperti amuba. Itu kan kayak slime gitu kan. Kayak bisa menjalar kemana-mana. Coba menjalar ke temennya. Gitu ya, oke. Di Microsoft Team. PG 20 soal ya. Udah ini assignment. Enggak ada. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Baik, untuk itu gue makan dulu pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kedua ini kita tutup dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di pembelajaran IPA. Kita akan membahas tentang kingdom plantae dan animalia. Jadi lebih kompleks lagi ya dari kingdom yang kemarin. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kehadirannya semua hadir ya. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya setelah berdoa kita akan membuka kembali aplikasi Arlopa untuk terus mempelajari tentang kingdom plantae dan animalia gitu ya. Maka kalian nanti akan berkelompok kemudian pelajari dan dokumentasikan berupa foto per orang nanti difoto dengan spesiesnya ya. Itu nanti di akhir kalian ditugaskan untuk membuat poster digital ya. Oke? Ya, oke. Terima kasih. Silakan berkelompok ya. Tadi kita
sekarang gimana, ada kamu foto dengan spesies apa? Oh, sama atak gitu ya. Nanti bikin poster, kemudian pertemuan selanjutnya dipresentasikan ya. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. Kalau gitu kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok membuat poster digital sudah ya penugasannya? Sudah ya. Nah, berarti saat ini kita akan mempresentasikan per kelompok. Poster digitalnya nanti ditampilkan di proyektor, kemudian setiap kelompok wajib bertanya ya. Oke. Sebelum itu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Oke, kita mulai ya dari kelompoknya Aves, silakan. Jadi ya. Burung purba yang udah punah apa aja ya? Pisces terbesar di Moluska merupakan hewan mikroplastik selamanya yang bertubuh bulat. Diklasifikasikan sebagai reptil karena memiliki sisik pada kulitnya, sama seperti reptil pada umumnya. Lain hal apa? Pupu. Iya 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 pupu pupu. Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh my god. Aku nanya. Kenapa bisa dan ada yang enggak? Satu itu bahaya karena mereka pengen ciri-ciri karakter. Mereka bisa hidup di dua tempat, itu ada bisa di air, bisa di darat. Lumayan lagi nih. Katak ada yang beracun. Kasih tahu enggak. Katak ada yang beracun. Apa kalian ada? Ada apa? Enggak tahu namanya. Bas. Baik kita lahir kan. Terus kiri. Iya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Evaluasinya nanti akan di-share di tips untuk kalian kerjakan ya. Oke, terima kasih. Mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.